kita akan jalan-jalan di wilayah Cukit, kawasan jalan yang ada di Kuala Lumpur dan merupakan tempat tumpuan warga asing, terutama warga Indonesia selalu hangout ke sini. So, kawasan ini adalah kawasan pasar atau kawasan pusat perdagangan. So, dapat dilihat kanan kiri adalah pusat-pusat pertokoan yang menjual bermacam-macam alat-alat rumah tangga, permainan anak-anak, dan macam-macam keperluan lainnya. So, ini kenapa jadi tempat tumpuan para warga asing? Karena di sini banyak sekali kedai-kedai atau toko-toko yang menjual barangan-barangan kampung mereka, terutama Indonesia. Di sini banyak toko-toko Indonesia dan pasar-pasar keperluan barangan-barangan orang Indonesia, dan di sini pun banyak sekali restoran-restoran Arab, semacam restoran Turki-Turki gitu. So, di sini pun menjadi tumpuan warga asing sebab di sini banyak tempat pengiriman uang dan harga atau nilai tukar uang di sini cukup murah dibandingkan di tempat-tempat lain. So, posisi Cukit ini dekat dengan KLCC ya. Setiap harinya pasar Cukit ini atau kawasan Cukit ini sesak, lalu lintasnya cukup padat. Karena ini merupakan pasar terbesar yang ada di Kuala Lumpur. So, bagi orang-orang atau kawan-kawan Indonesia yang rindukan Cukit, silakan lihat video ini sampai habis. Siapa tahu dapat mengobati kerinduan Anda terhadap Kuala Lumpur, Malaysia. Cukup sesak ya jalanan, tapi orang sini kalau macet pun gak akan menghidupkan horn ya, tatet-tatet gitu nggak akan, soalnya orang sini taat peraturan lalu lintas. Ini kawasan pertokoan yang ada di sekitar Cukit. So, ini toko-toko ini banyak tempat pengiriman uang ya. So, banyak dicari oleh warga-warga asing. Pusat pakaian-pakaian murah atau mahal pun terjual di sini. Dan banyak sekali warung-warung Indonesia. Sesiapa yang rindukan masakan Indonesia, silakan datang ke Cukit ini untuk mengobati kerinduan Anda terhadap kampung halaman. Oh, ada emping. Lagi apa ya? Keripik. Kerupuk udang. Itu lagi satu. Yang bawah ini 3.10. Lagi satu. Bang, nak yang bulat-bulat itu lagi satu, Bang. Apa itu? Yang ini ya? Iya. Ada kacang atum. Ada jajanan kerupuk leko khas Malaysia. Oke. Kita masuk ke pasarnya, guys.
40. Oke okay, kan? Alpukat Rp4.10. Ya. Jual bunga-bungaan pun ada. Banyak barangan Indonesia. Masako, bumbu-bumbu, bambu. Ini sedap kali, Fit. Bambu rawon. Induk kafe, ada induk kafe. Makanan ini kecil-kecil Indonesia. Ada pop ice. Masako. Oke, sobat-sobat semua, sampai di sini dulu perjalanan kita di area Cukit. Semoga Anda terhibur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.